Batagor dengan bumbu kacang ini gak afdol kalau gak diracik lagi pakai jeruk nipis. Jangan lupa diaduk ya, Audi. Kita cobain dulu pangsit batagornya. Cobain makan. Ternyata pas sekali aku gigit dicampur sama saus kacangnya. Pertama yang aku rasain itu pedes. Ternyata gak perlu ditambahin saus sambal lagi karena rasanya udah pedes. Terus aku tambahin tadi jeruk nipis, rasanya tuh semakin gurih. Terus ada manis, asemnya juga menjadi satu. Dan yang aku suka, saus kacangnya ini gak terlalu kental. Tapi bukan yang cair juga, kalau misalnya yang di gerobakan biasa yang suka mondar-mandir itu keliling. Itu kan saus kacangnya kan cair banget ya. Nah kalau yang ini tuh enggak, ini tipe yang gak cair tapi gak kental juga. Terus batagornya itu sendiri tuh kenyal dan ada rasanya, jadi gak hambar. Mungkin karena di dalam adonannya ada daun bawang, ada ebinya juga. Bukan. Dan yang terpenting apa coba sobat makan? Ini batagornya walaupun udah dikasih saus kacang, itu tapi rasanya tetap crispy. Jadi crispy di luar, tapi adonannya itu kenyal gitu. Sobat makan bisa dilihat ya, ini yang pangsit batagornya tuh. Isi adonannya tuh meluber, nggak pelit. Dan apa? Dan adonan ikan tenggirinya tuh berasa banget. Jadi bukan yang terlalu banyak tepung tapiokanya ya. Tahunya. Ini saus kacangnya juara dunia. Di Batagor Rawls ini tuh gak hanya menjual batagor kering yang dilumuri dengan saus kacang loh sobat makan, tapi juga menjual batagor kuah. Ya mirip lah ya, seperti cuangki. Batagor-batagornya tuh disiram dengan kuah bening yang tentunya tuh ditambahkan bakso juga. Cus Audi, langsung dicip aja.